Halo semua, selamat datang kembali di channel aku Sylvia Febria Official. Buat kalian yang baru tahu channel aku, salam kenal ya. Seperti biasa, di channel ini aku bakalan kasih tahu kalian yang terbaru yang ada di Avatar World. Kira-kira apa ya, kalian udah pasti tahu kan? Mungkin ada sebagian yang belum tahu ya. Kali ini aku bakalan kasih tahu kalian rahasia yang ada di kelas musik di lantai 2. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Oke, langsung aja kita masuk ke lantai 2 untuk kita memasuki ke ruangan kelas musik. Dan kita akan membuka rahasia yang pertama. Nah, sekarang aku udah ada di lantai 2, aku bakalan buka rahasia yang pertama. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu, kita untuk membuka rahasia itu harus menyelesaikan misi mencari 3 buah foto untuk kita tempelkan di mading prestasi ini. Semangat ya, semoga kita berhasil. Oke, lanjut, aku bakalan buka rahasia yang pertama. Di sini ada 1 buah stiker dan gambarnya adalah cookies. Itu artinya kita harus pergi ke toko kue ya, teman-teman semua. Oke, saatnya kita pergi ke toko kue. Dan di toko kue ini ternyata kita mendapatkan 1 piring cookies. Oke, langsung aja kita bawa kue ini untuk kita kasihkan ke si anak yang pegang stiker tadi ya. Yeay, akhirnya aku udah mendapatkan 1 buah foto untuk kita tempelkan di mading prestasi ini. Sisa ada 2 foto lagi ya. Misi selanjutnya kita harus pergi ke kantin. Di kantin ini kita harus mengambil 1 buah foto yang menempel di dinding. Ini adalah 1 buah petunjuk ya teman-teman semua. Kira-kira apa sih petunjuknya? Tonton video ini sampai habis. Dan kita bawa dulu kedua orang petugas kantin ini untuk kita pergi ke kelas musik ya. Nah, sekarang kita udah ada di kelas musik dan di foto ini bergambar si ibu sedang memainkan drum. Kita kasih dulu stick drumnya dan untuk yang laki-lakinya memegang trompet yang berwarna silver. Kita cari dulu ya trompetnya. Akhirnya kita mendapatkan 1 buah hadiah pertama dari kelas musik. Misi pertama sudah kita jalankan, lanjut kita akan menjalankan misi berikutnya. Untuk misi selanjutnya kita diharuskan pergi ke ruangan kepala sekolah yang ada di lantai 1 ya. Langsung kita capcus ke ruangan kepala sekolah. Petunjuk yang kedua ini adalah seorang kepala sekolah sedang memainkan alat musik gitar yang berwarna merah.
Misi yang kedua sudah kita jalankan dan akhirnya berhasil. Lanjut kita akan melaksanakan atau menjalankan misi yang ketiga. Misi yang ketiga ini kita harus pergi ke dalam gudang ya. Kita buka pintu gudangnya. Kira-kira ada apa sih di situ? Udah pasti ada petunjuk lah ya teman-teman. Petunjuk yang ketiga ini, seorang petugas kebersihan sedang memegang mic dan itu artinya kita harus mengambil mic di kelas musik ini. Ketiga misi sudah kita jalankan, lanjut kita akan menjalankan misi yang keempat. Kira-kira apa sih misinya? Misi kali ini berbeda dengan sebelumnya, jadi kali ini kita harus mengisi list-list yang sudah kita jalankan misinya ya. Tapi kita harus cari dulu nih mana catatannya, dan ini dia teman-teman semua. Nih, catatan listnya masih kosong kan? Belum terisi checklist, nah kita harus isi ya ketiga list ini. Akhirnya ketiga list ini sudah terchecklist semua dan masih ada yang harus kita jalankan. Jadi si catatan ini harus kita berikan lagi ke anak laki-laki yang tadi ya. Kira-kira kita akan mendapatkan apa sih? Let's see. Akhirnya setelah perjalanan panjang menyelesaikan misi, akhirnya foto yang kedua sudah kita dapatkan. Langsung aja kita tempelkan di mading prestasi. Masih tersisa satu foto lagi yang belum kita temukan. Kira-kira misi apa lagi sih yang harus kita jalankan? Tonton video ini sampai habis ya. Thank you.
Oke, saatnya kita harus menjalankan misi yang kelima. Misi yang kelima ini, kita harus pergi ke dalam bus sekolah. Kira-kira kita harus ngapain ya? Dan kita pergi dulu ya ke jalanan atau ke street yang ada di depan sekolah. Nah, ini dia. Kita cari bisnya, kita masuk ke dalam bisnya ya. Kita harus menemukan satu buah petunjuk nih, teman-teman semua. Misi yang kelima ini, kita harus memberikan gulungan kertas ini kepada murid yang sedang kebingungan. Kira-kira murid yang mana ya? Dan ternyata murid itu tidak ada di sini, mungkin ada di lapangan atau tempat olahraga tadi ya. Kita coba keluar lagi dari sini. Finally, foto ketiga udah kita temukan. Dan saatnya kita tempelkan foto yang terakhir ini. Kira-kira kita akan mendapatkan apa sih? Kalian pasti penasaran. Kita tunggu ya. Dan ternyata isi hadiahnya yaitu satu buah pin, satu buah baret, dan juga satu buah alma mater. Ini adalah satu buah lencana. Kita harus tempelkan ya, tapi kita pakai dulu yang lainnya. Nah, seperti ini guys ternyata hadiahnya. Rahasia yang ada di kelas musik ini belum berakhir sampai di sini aja. Masih banyak lagi rahasia yang belum aku temukan. Dan buat kalian yang udah pernah nemuin rahasianya, tolong komen ya, bantu aku untuk menemukan rahasia berikutnya yang ada di kelas musik ini. Oke deh teman-teman semua, jadi ini adalah akhir dari video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. See you in the next video. Bye-bye.